Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys. Oke, kali ini kita akan memberikan tips, yaitu sering kita jumpai laptop kita itu lelet agak lama, jadi responnya tulalit lah, agak lama. Jadi bagaimana caranya? Oke, berikut ini tipsnya, guys. Pertama kita ketik privacy. Nah, privacy setting, guys. Ini kita pakai Windows 10, oke. Okay. Privacy setting kita klik, oke, okay. Terus kita turun ke bawah. Nah, ini. Tombol pilih background application. Oke, okay. Background aplikasi sudah. Terus, nah ini background aplikasi ini kita apa off kan? Oke, nah ini salah satu caranya, guys. Oke, sangat simpel sekali. Oke, guys, langkah pertama tadi sudah. Sekarang kita kasih tips lagi, langkah yang kedua. Jadi prinsipnya sama. Jadi agar laptop kita tidak ngelemot, oke, kita ketik persen temp persen, oke. Nah ini udah ketemu ini, guys, atau langsung kita enter. Nah kalau sudah ketemu ini lokasinya, kita clear semua, kita delete semua, guys. Kontrol A, langsung kepilih semua, baru kita delete. Continue, jadi harus nah, yang sisa itu biarkan, guys. Jadi pilihannya dua, continue dan skip. Kalau skipnya dengan try again dan skip, kita pilih skip. Tapi kalau skip dengan continue, kita klik continue. Itu. Oke, okay, guys. Oke, okay, selesai. Jadi, memang sisa satu, guys. Jadi, kita biarkan. Oke. Okay. Oke, okay, guys. Setelah cara yang kedua, kita akan tambahkan lagi tips yang cara ketiga, guys. Oke, okay. Secara ketiga kita tulis. Touch Manager. Ah. Sudah keluar, guys. Text Manager kita klik. Nah, ini kita perbesar biar jelas. Jadi yang lagi proses ini. Terus performanya, guys. Performan akan nampil dia diagramnya. Tapi yang kita pilih, yang kita cari adalah di startup, guys. Nah. Jadi di startup ini statusnya enable semua, status impact-nya tak bisa diukur, oke? Okay? Dan kita pilih salah satu yang paling atas, guys, klik kanan, terus disable. Nah. Oke. Okay. Semuanya. Selesai, baru kita ke reset, apa reset, restart. Oke, guys, jadi kita restart ulang, baru performanya nanti pasti bagus, guys, dijamin. Oke, okay, guys, ini saya kasih cara selanjutnya yang terakhir, guys, karena masih banyak lagi sebenarnya, guys. Jadi biar penasaran, anda-anda, kawan-kawan, sobat semua, subscribe dulu, terus like, komen, dan share, guys, video ini, oke? Okay? Ini langkah selanjutnya, tulis this PC keluar, kita klik kanan. Pilih properties. Oke,
Setelah muncul properties, kita klik setting. Oke, nama udah jelas, advanced setting. Jangan salah guys, advanced setting baru kita adjust setting. Oke. Adjust setting, oke, apply. Apply, oke. Good. Sudah oke ini guys. Yahoo. Oke guys, terima kasih. Salam berbagi indah, dan jangan lupa selalu lototin dan like video saya, subscribe dan loncengnya guys. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.